Tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Kok ini mau jadi saksi? Kok mau jadi saksi karena apa? Ya karena satu nama dipakai ya untuk menghancurkan teman, istilahnya kan gitu Bang. Menghancurkan teman, ya, pendapat saudara. Ya, ya kita mau gak mau kan harus meluruskan biar semua biar clear dan biar ngerti. Kalau orang Solo sih ngerti semua Pak, kalau di luar Solo mungkin kan pikirannya masih rancu, kita kasihan. Jadi daripada buang-buang masalah kan harus diselesaikan seperti ini kan lebih baik kan gitu Bang. Gitu. Bahwa ada seseorang dalam YouTube-nya itu menyatakan bahwa tembak kepala saya kalau ijazah SD, SMP, SMA kuliah Jokowi itu palsu. Bahwa ijazah SMA itu dicuri dari Joko Wahyudi. Sementara Joko Wahyudi kami hadirkan. Ijazahnya tidak dicuri. Ijazahnya ada. Apakah itu menurut Prof itu juga memenuhi narasi kebohongan? Begini. Saksi kami hadirkan, dia di media dituduh bahwa ijazahnya dicuri oleh Pak Jokowi. Kalau tidak tembak kepala saya. Kami hadirkan di sini, dia menyatakan bahwa ijazahnya dibawa dan tidak hilang. Menurut Prof gimana? Begini, ijazah adalah sesuatu yang faktual. Yang dituduhkan dalam media. Dalam media negara tentang bahasa. Oke. Okay. Yang namanya ijazah itu nomina. Oke. Okay. Atau kata benda. Oke. Okay. Yang bisa dilihat. Oke. Okay. Ya, ada wujudnya dan sebagainya. Oke. Okay. Untuk menguji kebenaran. Oke. Okay. Sesuatu yang sifatnya benda harus pakai benda lagi. Oke. Okay. Ini kan konteksnya tapi tentang kebohongan itu ingin saya tanyakan bahwa ada pernyataan seseorang ini di media. Sudah menjadi booming juga, ada seseorang yang mengatakan tembak kepala saya, kalau bawa ijazahnya SMA, kalau nggak salah Pak Jokowi itu hasil nyuri. Kemudian, yang bersangkutan saya hadirkan di sini, membawa ijazahnya asli, yang diklaim itu, ternyata itu tidak dicuri, masih utuh dipegang oleh Pak Jokowi. Ijazah asli yang dihadirkan di sini di pengadilan itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Tidak, maksudnya begini, ada pernyataan dari seseorang itu di media yang mengatakan bahwa ijazah SMA Pak Jokowi itu dicuri. Wah, itu ijazahnya Joko Wahyudi itu. Lah Joko Wahyudi kami hadirkan di sini bahwa ijazahnya. Itu apakah termasuk narasi kebohongan itu? Itu saya tanya pendapat Prof gimana? Sebentar, pendapat Prof gimana? Apakah itu bukan kebohongan? Pendapat saya. Ya. Apakah itu termasuk kebohongan? Sebentar. Ya. Untuk menentukan sesuatu itu bohong atau tidak, kan saya menentukan bohong atau tidak. Itu ada yang disebut dengan uji kebenaran. Siap. Tahapannya ketika itu sifatnya benda nomina, ya, itu ya, apakah saya itu laki-laki atau perempuan itu harus diuji di sini, ya, karena satu yang diperlakukan apa kepatuhan adalah pria. Ini itu benda. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini dicuri, palsu, apa dan sebagainya. Buktikan. Yang buktikan siapa? Akhirnya siapa yang harus membuktikan ini? Mempunyai beban pembuktian. Itu bohong. Berarti seseorang itu yang menuduhkan bahwa ijazahnya. Yang mengatakan itu bohong. Dari mana dia bisa mengatakan bohong kalau nggak ada? Kalau ada pernyataan itu di media dan dia tidak ada data, terus kemudian menuduhkan sesuatu, apakah itu belum tentu? Terus kemudian saksi kami hadirkan ternyata nggak hilang atau nggak bukan kebohongan? Komplain dari ini begini. Izin yang mulia keberatan. Kalau sudah dijawab, saya kira cukup. Gitu. Oke. Pertanyaannya yang kedepannya juga jaksa ya, yang mudah dijawab. Suatu informasi yang disebarluaskan namun tidak sesuai dengan fakta, apakah itu termasuk kategori suatu kebohongan? Dari mana tahu tidak sesuai fakta? Tolong penonton tenang.
ya, begini Prof, kembali sebentar, tarik ke belakang tadi, ya kan? Itu ada seseorang itu di media mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang. Yang ditanyakan apa ini Pak Jaksa? Atau ijazah Jokowi? Sebentar. Joko Wahyudi, Bro. Jadi begini, Bro. Yang bawah itu ijazah Joko Wahyudi atau ijazah Jokowi? Yang begini, Bro. Yang ini saya tanyakan, dijawab. Ya, dijawab. Jadi begini, ada seseorang di media menuduh satu poin saja ini, satu poin saja, satu poin aja. Tolong tenang, tolong penonton tenang, tolong. Tolong tenang. Ini Pak Bro, yang dimaksud Pak Jaksa itu, jadi di dalam konten yang didakwakan itu memang ada kata-kata yang menyebut nama Joko Wahyudi. Ya. Di sidang Joko Wahyudinya dihadirkan di sidang dan Joko Wahyudin membawa ijazah asli tapi dia punya ijazah Joko Wahyudi bukan asli. Jadi ditanyakan apa ini Pak Jaksa? Ijazah punya siapa? Ijazah Pak Joko Wahyudi. Sementara yang diperkenalkan bohong ijazahnya pertanyaannya yang jelas dulu Pak Jaksa, pertanyaannya yang dari cerita dulu. Jadi Prof, ini tidak menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, Prof. Ini ada pernyataan ini, Pak Bambang itu YouTube-nya atau kemudian ada YouTube-nya yang lainnya. Sebentar dulu. Kalau saya tidak bisa tenang, saya suruh keluar nanti. Pak Bambang ini Prof bilang, tembak kepala saya. Ijazah SD SMP SMA, Pak Jokowi benar SMA-nya itu hasil nyuri punyanya Joko Wahyudi. Ini beda dengan Pak Jokowi. Tapi Pak Joko Wahyudi ini teman SMA. Dituduh ijazahnya SMA ini hilang, dicuri. Beliaunya datang ke sini membawa ijazahnya SMA-nya. Ijazahnya beliau sendiri. Saya tanya tadi, apakah kalau misalnya menyebarkan berita begitu, itu termasuk kebohongan? Itu aja. Yang saya maksud ini mau narasinya ini. Sebentar, tenang dulu di sidang ini. Tidak bisa tenang, saya suruh keluar. Ini sidang. Itu aja, Prof. Ahli dicerna dulu, ya. Itu yang dimaksud Pak Jaksa tadi, bukan masalah ijazah palsu Jokowi, tapi masalah ada statement atau narasi, karena Anda sekarang dihadirkan sebagai ahli linguistik. Ada narasi di dalam konten itu yang menyebut bahwa ijazah yang dipakai Jokowi mencuri atau pinjam dari Jokowi. Gitu. Ada narasi itu. Mungkin nanti bisa diputarkan videonya. Nah, yang ditanyakan Pak Jaksa itu ada narasi seperti itu. Nah, ternyata Jokowi ini dihadirkan ijazah saya tidak pernah dicuri ini loh. Saya bawa ijazah saya itu. Itu ditanyakan Pak Jaksa itu. Nah, yang ditanyakan berarti narasinya. Narasi. Apakah itu termasuk suatu kebohongan atau bukan? Oh iya, itu aja. Jadi enggak. Saya ini saksi ahli. Saya bukan saksi fakta, faktanya saya enggak tahu kan. Iya, kan kadang-kadang kan ini tidak nonton semuanya. Teori kebohongan dan kebenaran. Sudah. Berikutnya. Saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan. Bro, saya jelaskan ini benda kata penjelasan untuk uji kebenarannya harus fisikal, itu wilayah pragmatika, nggak bisa pakai opini, pakai pendapat, omongan, nggak bisa. Jadi saya hanya ingin mempertegas saudara saksi bahwa di video saya, di podcast saya, saudara Bambang Trini tidak pernah menyebut namanya Bapak Joko Wahyudi. Satu patah pun nggak ada Joko Wahyudi. Berarti yang Bapak tonton mungkin bukan dari channel saya, dan itu menjadi catatan serius juga nanti untuk Bapak Hakim. Semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Aku